Sih tak ada pilihan kan. Pasrah kita minta ganti yang melakukan sortir dan lipat ini 2 hari sejak tanggal 3-4 ya. Kemarin ditemukan ada kerusakan surat suara yang DPR RI itu 2.700 dari total jumlah apa yang kita lipat dan sortir ada sekitar 400.000. Jadi ada berbagai macam jenis kerusakan. Terutama yang kita sangat perhatikan itu ada surat suara yang sobek. Jadi kemungkinan ketika di dalam kardus terus diikat lalu erat sehingga ada yang sobek. Lalu ada juga surat suara yang pemotongannya itu tidak sesuai sehingga ada tambahan sedikit tidak melebar gitu. Lalu ada juga yang warnanya itu di angkanya ada nukta-nukta nama, terus ada titik-titik di beberapa tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.